Dikutip dari buku Untuk Republik karya Faisal Basri dan Haris Munandar. Inilah sekelumit kisah setelah KS Tubun gugur. Seperti yang kita ketahui, pasukan yang hendak menculik Jenderal Nasution sempat salah sasaran dengan mendatangi kedaman Waperdam 2 Dr. Jelemena yang merupakan tetangga Menko Hankam atau Kasap itu. Di kediaman Pak Lemena yang biasa disapa sebagai Om Jo itulah salah seorang pengawalnya itu KS Tubun gugur. Versi Faisal Basri menyebutkan bahwa sebelum gugur KS Tubun sempat membalas tembakan yang ditujukan kepadanya. Tembakan itu menewaskan seorang anggota Cakrabirawa, namun sayang sekali tidak diketahui siapa nama anggota Cakrabirawa yang tewas itu, dan buku-buku yang beredar selama ini tidak pernah menyebutkan secara detail bahwa ada anggota Cakrabirawa yang terbunuh oleh tembakan balasan dari KS Tubun. Dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Buku Faisal Basri pun melanjutkan bahwa setelah KS Tubun gugur, pasukan pengawal Om Jo kemudian membangunkan Waperdam 2 itu agar segera menyelamatkan diri. Namun, Om Jo menolak. Kepada istrinya, Om Jo yang telah melihat jasad KS Tubun bersimbah darah lalu berkata, "Biarlah saya terus saja di sini, saya tidak akan lari kalau mereka masuk pintu ini. Biarkan saya mati karena anak saya Karel telah meninggal dalam mengawal saya." Sebagai seorang dokter, Johannes Lemena sebetulnya berusaha menyelamatkan KS Tubun, namun upayanya tidak berhasil karena terlalu banyak darah yang keluar akibat belasan peluru menembus organ-organ vitalnya.